warga Bogor, Bendungan Katulampa. Bendungan Katulampa sekarang sudah siaga 1, 240 ketinggiannya. Jadi agar semuanya waspada, dilaporkan sudah 13 titik yang tergenang air di Kota Bogor. Suara saya kedengeran ya. Jadi waspada yang ada di bantaran sungai, di pinggir aliran sungai, agar waspada. Karena ini kondisinya airnya, volumenya luar biasa. Juga pada warga Jakarta, saya minta waspada juga. Diperkirakan mungkin sekitar jam 8, jam 9 malam air sudah tiba di Jakarta. Jadi lebih baik tinggal di rumah saja, jangan usah kemana-mana warga Jakarta. Ya. Hati-hati. Lihat. Di sini saya Bila Olik melaporkan situasi kondisi Sungai Ciliwung di seputaran wilayah Hotel Bramesti Gadok, Kecamatan Megamendung.